Ya, kembali lagi bersama saya Rikan, di channel saya Rikan Official, menyampaikan hasil dari Timnas U22 ya, yang merupakan persiapan untuk SEA Games 2019. Timnas kita mengikuti turnamen di Cina yang diikuti oleh Arab Saudi, Yordania, dan juga tuan rumah Timnas Cina ya. Berikut hasil dari Timnas Indonesia melawan Cina. Dari hasil ini, klasemen kita mengalami perubahan ya, karena baru bermain satu kali dan satu kali mengalami tunda ya untuk pertandingan matchday pertama. Berikut klasemen terbaru Timnas U22. Ya, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung Timnas kita ya, di promo umur Timnas U22 untuk menjadi juara di turnamen ini. Dan semoga bisa memberikan pengalaman ya bagi timnas kita sebagai persiapan untuk SEA Games 2019. Ya, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan